Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi, tidak boleh menerima di acara resmi. Dan lebih lanjut, tidak boleh mengibarkan bendera negaranya dan tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Jadi karena itu ya nggak bisa. Saya akan mengusulkan kepada penyelenggara agar kalau dilaksanakan di Bali, ya Israel jangan di.